Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. Nampak gaya je guys, MC ni tak boleh tengok asin kat atas kan. Tak relax lah, dia cakap aku tak boleh jadi ni, aku tengok anak buah aku. Aku dah besarkan dia besar elok-elok. Aku nak tibai aku lah. So ingat dia akan lepaskan peluang yang besar, yang mana mungkin Arsenal akan tercedok dengan Liverpool dengan memberi Arsenal tanpa hebat menjatuhkan doang, naik balik 2 points clear top of the table. Itu kan pressure all over Arsenal, right? So sekarang ni performance MC semalam menunjukkan memang kita sebagai fans, selain fans MC yang tak nak MC menang, boleh hanya berharap ataupun bercuti-cuti ataupun berangan je yang mana MC tak akan menang. Sebab memang tak ada maknanya. Sebab club yang well run macam ni, sampai bila-bila aku rasa kalau kena maintain, memang tak akan dapat dikejar. The only time, macam aku cakap pernah sembang sebelum ni, the only time mereka akan dapat kejatuhan is bila Pep caw. Selagi Pep tak caw, semoga berjaya lah. Memang tak nak tolong lah, itu aku tak ada cakap panjang. Alright, itu memang confirm. Sebab semalam guys, kalau tengok performance 4-0, convincing gila. Ederson almost tak ada apa-apa, lag-lag je. Don't control 60% possession semalam guys. Alright, and boleh nampak Akanji, my right back. Siapa boleh expect Akanji ni? Aku rasa kita dalam game semalam tak nampak bila dia bagi pasal ke salah ke apa, tak ada. Cara dia keep the possession, aku terfikir tau, macam mana tak ada team yang boleh go, yang boleh terfikir untuk nak go for dia. Sampai last minute MC je mat yang boleh go. Bukannya beramat ni mahal ke apa. Dan banyak-banyak team, kau tak kata fikir MC sebab MC so spend duit besar untuk defense. Tapi memang macam mana boleh jadi macam ni guys. Arsenal aku rasa patut go for dia ni lah. Sebab depth kat centre back tak ada roket apa kan. Tapi macam mana boleh terlepas kat MC aku tak tahu lah. Aku rasa ni first time aku tengok centre back depth dekat MC yang meroket macam ni kan. Sebelum ni kalau company injured, mesti kita fikir, oh siapa lah yang boleh main kat situ? Otamendi ke? Bukan Otamendi ke? Siapa? Jam otak kan. Dari zaman Jordan Lescott lagi, setiap ada masalah kat defense depth tu. Sampai nak kena sandstones mahal. Tapi sekarang ni aku rasa memang disebabkan defense yang lagi roket, aku rasa susah tu. And left back dia orang, kita boleh argue one of the best left backs in the world right now. Okay, kalau hari tu kita boleh sembang untuk right back Reece James lah kan, ataupun dia atau Hakimi. Tapi disebabkan dia main kat Liga lagi susah, kita boleh cakap dia. Tapi untuk left, siapa tu yang sekarang currently playing? Nuno Mendes. Tapi tu lah main dekat Liga France, susah untuk kau evaluate tau. Robertson dah slowly decline, mungkin off form je lah, aku tak tahu lah. Tapi so far sekarang ni inside of the foot, outside of the foot. Keep in mind dia ni bukan pure left footed player. Aku tengok goal dia, aku rasa kalau dia ni main untuk team-team lain, team Southampton pula kan, dengan nombor 7 dia tu. Kalau kau tunjuk game ni dekat bukan fans bola ke apa, tengok dengan nombor 7, oh memang ni macam Ronaldo, dia boleh cakap macam tu aku rasa. Sebab tak tahu dia ni left back. Kau bagilah dia inverted ke, kau bagi dia overlap ke, kau bagi dia inverted tu jadi goal macam goal dia, kau bagi dia overlap tu jadi dia cross untuk Haaland tu. Belum sembang pasal Haaland lagi. So aku rasa MC aku tahu tu, mungkin aku hype semacam sebab aku rasa macam season ni macam dia almost perfect. Tak nampak Calvin Felix betul-betul integrated to this team. And pun dah macam ni, so aku tak tahu lah macam ni guys nak sembang lagi. Aku rasa macam aku cakap tadi, aku satu je point aku nak get across yang paling penting. Aku rasa Yao Cancelo, aku tak faham macam Juve boleh lepaskan dia. The best left back in the world right now, 100%. Dia punya technical ability probably best daripada beberapa winger-winger yang ada dekat club-club yang lain dekat EPL lah. Maybe probably better daripada Nottingham Forest punya wingers, probably better than Everton punya wingers kan. Tapi dia ni pun boleh, dia ni boleh main winger tu yang aku rasa macam tak. Sebab tu dapat nombor 7 kot. Korang boleh komen kat bawah, asal dia tak main wing. Defensive ability lah kot, better than other players. So sebab tu dia boleh main dengan position ni. And best lah tengok development of Yao Cancelo ni kan. Tak nampak daripada right back, kita dah akan nampak perubahan sampai ke left back, sampai ke nampak macam winger lah sebenarnya cerita kan. So itulah. And aku nak point out satu benda yang aku perasan pada game ni yang tentang Haaland kan. Aku rasa the best possible outcome untuk Manchester City is bukan Haaland berganding dengan Foden dan Mahrez lah. Aku rasa memang tak sesuai. Aku rasa probably kalau nak nampak the best of Haaland, kena tengok dua orang belakang Haaland ni. At least aku tengok Foden dengan Grealish macam mana kita tengok sebelum ni lah. Sebab Mahrez ni aku nampak dia ada satu attribute ataupun satu benda yang dia suka buat is cut inside and kaki kiri favourite. Aku faham almost semua macam tu. Walaupun dekat inside kaki favourite kiri, bukan je dia macam Pepe senang baca, dia still susah baca, itu dia boleh score gol bagai kan. But tak ada
orang panggil kegunaan Haaland yang the best is poacher ability dia tu. Okay, poacher. Aku faham, aku tak nak sembang pasal orang punya kritik terbesar pasal okay, goal tapping apa, yang tu kita letak tepi jap. Tapi kita dah tahu dia punya tap in memang almost perfect positioning, timing memang almost perfect. So kau nak ada orang yang boleh bagi dia makan and dia goal. Sebab kalau kau nak, baik aku macam tak perlu mengharapkan Mahrez lah. Faham tak? Sebab dah ada Haaland, so kau gunakan dia je Haaland. Sebab selagi orang tak boleh baca game dia, sebab players akan ubah cara permainan macam Ronaldo contoh kan. So aku rasa satu hari nanti Haaland maybe akan jadi different type of goal scorers lepas ni kan. Bukannya tap in merchant je ke apa, tapi macam aku cakap tadi, gunakan dia sebaik mungkin. Boleh gol, boleh gol 6-7, gol 6-7. Sebab aku faham lah nak bagi Mahrez game time, tapi aku rasa kalau betul lah clinical, tak sepatutnya buat benda ni lah. Maybe kalau game away nanti kita akan nampak. Aku rasa Pep pun dah start sedar lah, Foden dengan Mahrez bukan gandingan yang sesuai dengan Haaland. Tapi Foden still lah sesuai. Tengok goal dia pun macam Messi punya goal kan. Cara dia sentuh bola tu untuk goal tu, dia chip ke mat. Alright. So aku tak tahu lah, tak ada banyak benda nak cakap. And aku rasa probably like sekarang ni De Bruyne pun dah masuk top 5 EPL assister of all time kan. All time nombor 5. Tapi mamat ni dah tua, tak tahu dah boleh pecah tak nombor 1. Tapi kalau dia stay kat MC at least lagi 3 tahun, memang on point. Sebab kalau main kat MC, kau tak perlu jadi ada engine yang besar pun kan. Kita tahu De Bruyne bukan dia paling laju ke apa, sebab orang around the around players around dia akan buat the work kan. So tak perlu risau dari segi tu. So kalau dia stay, aku rasa dia pun mesti nak stay kan. Kalau pergi team lain mungkin dia kena usaha sikit, sebab team tu quality tak setaraf mana yang dia main-main dengan member dia sekarang. So kalau dia stay, online aku buat kerja bagi dia, dia just ping the ball Haaland ke siapa kan. Memang lagi-lagi main dengan Haaland, time ni lah aku nak pecah rekod assist EPL, the best assist of all time. Mana ada lah time lain. So kalau dia tak gunakan, memang sayang lah untuk dia. And finally, aku nak point out pasal game ni is that aku appreciate apa yang kita nampak daripada Etihad Group cuba buat. Dah bina team yang kuat. Bila team yang kuat, kita supplement dengan youngsters yang membulat. Kita nampak Palmer masuk, kita nampak Rico Lewis masuk. Bukan tu je, alright. Southampton pun, tak silap aku dah 4 ke 3 players yang apa di MC sekarang ni kan. Kita nampak Bazunu, okey lah Bazunu bola 4 biji. Aku selalu rate Bazunu daripada sebelum ni, daripada zaman dia dekat Akademi MC lagi. Dia highly rated, dia island goalkeeper bagi aku lah kan. Sebab tu aku rasa Southampton team Premier League level ambil budak muda lagi yang inexperienced. Sebab Mamat ni main high ceiling. Cumanya kalau kau tengoklah almost semua, defend tak buat kerja. So aku rasa kau tak disalahkan Bazunu. Kalau tiba-tiba lagi 3-4 tahun dia main dengan banyak experience dengan Southampton, makin roket. Sebab keep main dia ni muda, tak silap aku bawa 20-21 ke. Keep main, dia main lagi banyak experience. Lepas tu tiba-tiba Ederson tak awal tua ke apa, lepas tu Pep ambil ni, aku tak terkejut lah. Tu aku cakap awal-awal lah. And cuma dia kena improve dari segi ball playing punya ability, tapi dari segi dia punya shot stopping dah tip top. Tu pun beberapa save, rebound yang kita nampak dia buat untuk chance yang dia berhadapan. Best lah MC, semua goalkeeper concede 7 gol kan, best lah. But lepas tu ada siapa lagi, tapi tak main kan siapa yang hari tu score on Chelsea tu, aku tak ingat. Bukan Joe Aribo main game ni. Sorry, komen kat bawah, aku tak ingat nama dia apa. Mamat tu pun daripada MC juga. Lepas tu ada lagi beberapa players lah. And untuk nampak semua players yang daripada akademi ni macam seronok lah kan. Siapa je tak suka tengok. Walaupun bukan Arsenal punya akademi, tapi setiap aku macam appreciate lah apa yang City Group ni buat. And aku rasa ni adalah time yang sesuai. Sebab nak tengok team-team lain buat memang susah, sebab team tu tak sampai level MC yang mana ada ruang untuk buat benda ni. Faham maksud aku? Let's say macam dulu kita tengok zaman-zaman MU diberikan atau panggil applaud sebab masukkan World Back, sebab masukkan siapa lagi aku tak ingat, otak aku dah jam macam tu. Dah akademi lah kan. Aku jam lah siapa, Ronaldo bukan akademi, Beckham kan, play-play macam tu. Sebab apa, team tu dah world class, so kau boleh supplement. Team-team lain tak ada nak keadaan world class, so susah untuk diorang supplement. So apa MC buat ni, aku rasa step yang bagus. And just tolong jangan selalu menang.